Ini untuk pengujian inverter 24 volt 2000 watt lengkap dengan casing dengan nomor info sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya saya akan uji beban. Di sini saya akan menguji beban dengan pemanas dan juga kompor elektrik. Untuk kompor elektriknya sendiri di situ 1700-an watt ya, atau 1800. Kita coba. Kita kipas sudah menyala. Itu sudah 1700-an lebih ya. Coba kita tambah. Itu sudah 2000-an lebih. Sini masih belum keluar kode, coba kita tambah. Oke, masih belum. Di situ 2200-an keluar kode, 13 menandakan kelebihan beban. Coba kita tunggu beberapa saat, maka akan hidup kembali. Di situ sudah hidup kembali. Untuk yang selanjutnya kita akan uji short. Saya akan hubungan kedua kabel dengan obeng. Untuk uji short di situ keluar keterangan kode E11 menandakan ada yang short. Coba kita tunggu beberapa saat maka akan hidup kembali. Ya, di situ sudah hidup kembali. Oke, demikian untuk pengujian inverter 24 volt 2000 watt lengkap dengan casing dengan nomor info sebagai berikut. Terima kasih.